Terima kasih yang berhormat Timbalan Speaker, ahli-ahli berhormat yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memberi saya peluang membahaskan usul menjunjung kasih Titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Inilah habisnya. Dari tamadun Yunani ke tamadun Mesopotamia, dari kota Babylon ke kota Melaka, tamadun-tamadun dan kota-kota yang berjaya mempunyai ciri-ciri tertentu. Pertemuan pelbagai budaya dan warisan, keterbukaan dan pentadbiran yang adil. Sejarah menjadi saksi dan kita menjadi saksi kepada pertemuan pelbagai budaya dan tamadun di negara ini. Kesultanan Melaka dan juga Pelabuhan Pulau Pinang yang menjadi pelabuhan terulung pada abad ke-15 dan ke-19 adalah contoh terbaik bahawa pertemuan pelbagai tamadun dan budaya membawa kemakmuran kepada negara. Apabila Bandar Melaka dan Georgetown diisytiharkan sebagai bandar warisan UNESCO, UNESCO menyifatkan bandar-bandar ini dengan izin, "The influences of Asia and Europe have endowed the towns with a specific multicultural heritage that is both tangible and intangible." Dari segi tangible atau zahirnya, kita mempunyai seni bina bangunan yang mendapat pengaruh dari pelbagai etnik dan budaya. Dari segi intangible atau yang tidak nyata, budaya di Melaka dan Georgetown diperkayakan dengan pengaruh budaya Melayu, Islam, Cina, India, Siam, Barat dan lain-lain lagi dari zaman dahulu sehingga sekarang. Sukacita ingin saya menarik perhatian di ahli dewan sekalian kepada satu petikan daripada penulis terkenal William Somerset. Dengan izin Tuan Speaker, dia berkata, "It seemed to me that in this country of the East, the most impressive and the most awe-inspiring monument of antiquity is neither temple nor citadel nor great wall, but man." Penulis terkenal ini pernah singgah di tanah Melayu ini, ternyata merumuskan dengan baik sekali. Kita menghargai peninggalan bersejarah yang ada di kawasan bandar-bandar warisan, akan tetapi mata tajam Somerset cukup mengenal kekayaan sebenar negeri bertuah ini, iaitu penduduknya yang berbilang kaum dan budaya. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, hidup dalam keadaan pelbagai budaya adalah norma hidup kita. Budaya majmuk adalah cara hidup kita dan ini bukanlah sesuatu yang asing dengan kita. Kepelbagaian bukanlah fahaman yang diimport dari barat semata-mata. Kesatuan dalam kepelbagaian itu atau unity in diversity adalah warisan kita. Ahli-ahli yang berhormat, tak kira dari barisan nasional atau pakatan, kita harus menolak anasir-anasir yang sentiasa memecah belahkan rakyat Malaysia dengan sentimen perkauman dan agama. Kita harus mempertahankan keharmonian dan kepelbagaian negara kita bersama-sama. Tuan Yang di-Pertua, Bloomberg News pada 9 Mei 2013, 4 hari selepas pilihan raya, telah membongkar satu skandal oleh One Malaysia Development Berhad. Pada 19 Mac, One MDB telah menjual bond sebanyak RM9 bilion. Bond ini diberikan kepada Goldman Sachs pada kadar yang lebih rendah daripada nilai sebenar. Jualan ini dilakukan dengan tergesa-gesa 2 minggu sebelum pilihan raya 13, seolah-olah UMNO Barisan Nasional takut kalah dalam PRU ke-13. Penjualan bond ini tidak dinilai oleh agensi penarafan, padahal penilaian oleh agensi adalah satu prosedur standard sebelum bond dipasarkan. Goldman Sachs membeli bond tersebut pada harga 91 sen US sen dari One Malaysia Development Berhad. Tetapi selepas Goldman Sachs mendapat penarafan untuk bond tersebut, mereka menjualnya pada US dollar 1.02 sen. Ekoran daripada tindakan tergesa-gesa at 1MDB dan Kerajaan Malaysia, Goldman Sachs telah meraih keuntungan besar sebanyak RM600 juta. Sebenarnya sepanjang tahun lepas, Goldman Sachs telah meraih keuntungan sejumlah RM1 bilion untuk daripada 1MDB dalam beberapa penjualan bond yang lain. Ini keuntungan yang besar, yang sangat besar. Untuk maklumat ahli-ahli berhormat,
BRIM 2.0, BRIM 2.0 hanya berjumlah 3 bilion sahaja. Goldman Sachs telah mengaut keuntungan separuh daripada itu. Kerajaan Malaysia telah lama mengeluarkan bond. Kementerian Kewangan patut tahu tentang prosedur dan kaedah mendapatkan rating sebelum dipasarkan. Saya tidak faham mengapa kerajaan boleh buat kesilapan yang begitu besar. Maka saya minta Menteri Kewangan jelaskan siapakah yang memberi surat sokongan untuk meluluskan bond 1MDB pada Mac 2013. Apakah rasional kerajaan tergesa-gesa meluluskan jualan bond ini tanpa dinilai oleh rating agencies? Adakah jualan yang dibuat secara direct negotiation? Mengapakah ia tidak dibuka kepada buka tender kepada trading house yang lain seperti Maybank, CIMB, Citibank, HSBC dan lain-lain? Tuan Yang di-Pertua, pilihan raya ke-13 adalah pilihan raya yang paling kotor dalam sejarah Malaysia. Di Pulau Pinang ada satu NGO bernama Club Satu Malaysia secara terus terang membeli undi semasa kempen pilihan raya. Bagaimana mereka melakukan? Pada mulanya mereka menganjurkan majlis makan malam Satu Malaysia dengan segala logo dan lambang Barisan Nasional. Mereka juga membuka kaunter di merata tempat di seluruh negeri Pulau Pinang. Mereka mengajak pengundi-pengundi berdaftar dengan mereka. Selepas mengisi borang, mereka terus diberi RM200. Kemudian mereka diberikan satu voucher dan diberitahu jika UMNO Barisan Nasional menang, mereka akan dapat RM200 lagi. Masa PRU ke-13, ribuan yang berdaftar dengan mereka. Sejurus selepas PRU, mereka mula memberi duit. Mereka membuka kaunter di tiga tempat. Di Lorong Helang, Bayan Baru, di Tanjung Bunga dan di Pulau Betong, Balik Pulau. Ratusan pengundi beratur untuk mendapatkan duit. Ini adalah statewide concerted effort yang memerlukan perancangan yang rapi, logistik yang lengkap, memerlukan kekakitangan yang ramai dan memakan belanja yang besar. Pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat telah membuat laporan polis pada 10 Mei. Kita membuat kepada tetapi polis memberitahu kita kena buat kepada SPR. Kami pun lapor kepada SPR pada hari yang sama, tetapi SPR kata mereka kita kena merujuk kepada MACC. Kita minta pihak berkuasa siasat akta kesalahan pilihan raya Section 10A. Tetapi selepas 2 bulan kita masih belum terima apa-apa maklum balas. Saya ingin tanya Perdana Menteri, siapakah sebenar di belakang Club Satu Malaysia? Mengapa mereka boleh secara terus terang menggunakan logo Satu Malaysia dan Barisan Nasional? Saya ingin juga tanya Menteri Dalam Negeri, SPR dan MACC, apakah status siasatan terkini terhadap kes ini? Ada apa-apa tangkapan? Ada siapa-siapa didakwa ke mahkamah? Mengapa siasatan begitu lama? Berapa lama lagi siasatan perlu dijalankan? Tuan Yang di-Pertua, pada 6 Jun 2013, susu keluar Jambatan Kedua Pulau Pinang runtuh semasa pembinaan. Tajakan tersebut berukuran lebih kurang 40 meter dari ketinggian 50 meter. Kejadian itu menyebabkan seorang mangsa bernama Tajuddin Zainal Abidin mati. Ini adalah kejadian kemalangan tapak pembinaan yang paling serius dalam sejarah Malaysia dan berlaku di kawasan saya, Bayan Baru. Kita haruslah kaji semula prosedur dan SOP pembinaan jambatan, terutamanya sejak akhir-akhir ini banyak pembinaan seperti MRT di kawasan Kuala Lumpur, Selangor, LRT extension dan pembinaan jambatan sedang dijalankan di Malaysia. Saya ingin menyeru Perdana Menteri dan Menteri Kerja Raya menubuhkan Independent Technical Investigation Committee dengan sepenuh kuasa penyiasat. Sila gulung. Ya. Sampai pukul 1 kan, speaker. Untuk menyebab siasatan tragedi ini secara sampai 12.55. Okey, saya gulung. Jadi saya ingin saya nak minta Menteri Kerja Raya, adakah kerajaan pusat telah menubuhkan jawatan kuasa siasatan? Bila mereka akan mulakan jalankan tugas, apakah hasil penyiasatan? Bilakah ia akan diumumkan kepada rakyat? Saya juga dimaklumkan kontraktor yang bertanggungjawab jika dihadapkan ke mahkamah dan disabit kesalahan di bawah OSHA, penalti kontraktor hanya sebanyak RM50,000 saja
atau penjara tidak lebih 2 tahun. Saya rasa penalti sedemikian adalah terlalu ringan dan cadangan kaji semula penalti tersebut. Satu lagi adalah kita perlu juga siasat kepada kontraktor. Adakah kontraktor yang diamanahkan kerja-kerja mereka disubkan kepada kontraktor yang tidak berupaya menjalankan tugas? Akhir sekali, satu adalah tentang tuna port di Batu Mau. Kita tahu adalah dia terbenggala sejak 2007. Kontrak diberi kepada tuna port. Konsep tuna port sebenarnya baik, cuma cara pelaksanaan itu terdedah kepada penyelewengan. MITP, Malaysia International Tuna Port di Batu Mau, adalah usaha antara LKIM dan Bifor Sdn Bhd. MITP mendapat surat sokongan, selalunya surat sokongan, mendapatkan bond sebanyak 240 juta. 10 juta daripada kurang daripada NFC. Tetapi Malaysian Rating Corporation telah menurunkan taraf MITP kerana kurang berupaya mengendalikan projek. Akhirnya projek ini tergendala dan wang 240 juta lesap. Saya ingin bertanya Menteri Pertanian, apakah perkembangan terkini tentang MITP? Siapakah yang bertanggungjawab? Siapa yang bertanggungjawab menandatangani surat sokongan? Apakah tindakan terhadap pihak yang berkenaan? Berapakah jumlah wang yang kerajaan terpaksa keluarkan untuk membayar balik bond yang dipinjam oleh MITP? Apakah masa depan tuna port di Batu Mau? Adakah tuna port akan terus beroperasi dengan pemilikan yang baru? Dengan kata-kata ini saya mengucapkan terima kasih. Sekian. Terima kasih, Bayan Baru.